Assalamualaikum, lemah look hidup semua. Dan lu balik lagi di channel Lebih Gaming yang kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail, akhirnya Sasuke gua menjadi Sasuke terganteng. Yo, Sasuke Sasser plus tentunya di game Hyperspace Warnya lagi. Tungguin tamat semuanya. Jadi di video ini pas banget gua ngeklaim Defense Stone, itu artinya artefaknya itu sudah maksimal. Lu bisa lihat persentasenya 98%. Jadi ini kalau gua klik langsung welcome Sasuke SSR plus. Gua nggak tahu skillnya sama apa enggak, sama Katon maksudnya. Kalau yang biasanya kan cuman gitu doang kan. Nah, gua nggak tahu nih ini sama apa beda, tapi gua harap sih ada perbedaan. Teman-teman, itu harapan gua guys ya. Oke, ini udah berubah. Berarti otomatis apa gimana nih? Ini gua ngerti. Oh iya, gua mau cerita dikit. Gua habis kena mental, guys. Gua udah gacha lagi ya. Total 80 dan gak keluar biakunya. Sumpah, cok. Gua nggak tahu lagi, guys. Sumpah, itu gua videoin cuma videonya rusak. Nge-crash videonya, nge-crash. Gue udah gacha pokoknya kan kemarin tuh sampai berapa sih, 50 ya, terus gue gacha lagi kan 30 full pakai diamond lah. Udah ngumpulin berapa ribu diamond, nggak dapet sama sekali cuy. Dan biakuya akhirnya nggak jadi naik bintang. Gue nggak tahu nih, gila bagaimana cara dapetin shardnya ya, ini gila banget sih cuy. Dan ya udah, langsung aja fokus ke Sasuke-nya ikut berubah. Wah, ini sih gue langsung coba build ya guys ya. Ini wah, ininya gue kagak nge-build cuy. Wah, ini harus gue build dulu guys. Waduh, itunya gue ngebuildnya si ini soalnya. Si siapa? Si Vegeta guys. Aduh, salah ya. Ah, beli semua stamina gue beli. Tenang, tuh gue beli. Gak tahu nih cukup apa enggak ya. Coba nanti kalau gak cukup seadanya dulu aja kali ya buildnya ya. Seadanya dulu guys. Gue gak tahu nih bisa apa enggak nih. Oke, udah cukup. Kita pindah ke sini. Oke, nice, langsung cukup. Jadi dulu aja maksimumin ke plus 3. Yang penting sih bukan plusnya ya, tapi ininya nih. Ininya nih kudu penting ini nih. Ini kudu update, cok. Gua nggak gua update kemarin ya, Allahu Akbar. Oke, update lagi guys. Update. Pokoknya harus maksimum power sih. Oke, segitu dulu aja ya. Level berapa tuh? 32. Oke, cukup 32 lah. 32 cukup banget kok, cukup banget. Ya Allah, kagak dapet cenah. Oke, stamina masih banyak kan? Masih gong. Stamina please, masih banyak please. Kali ini bantu gue stamina please ya. Please, stamina masih banyak. Nice, langsung dapat. Quick lagi Yusuke. Oke, nice, langsung dapat 44 stamina guys. Bisa. Please, 32 dulu aja, ratain dulu 32. Soalnya kalau Sasuke ini bintangnya enak cuy. Dia kan tipenya SR biasa kan. Cuman ini karena udah di-upgrade jadi SSR, jadi bintangnya harusnya sama dong. Kayak yang Sasuke cilik dong. Ya kan, sama dong. Coba nih ya, gue lihat dulu ya. Sasuke cilik sama nggak? Harusnya sama bintangnya, startupnya. Tuh, sama. Enak. Jadi buat nyari bintangnya tuh sama gitu. Kita cuma butuh SSR si siapa namanya, si Sasuke biasa, dan itu ada di event ini. Ada di event Madness man nih. Nah, ini ada di event ini yang walaupun jujur-jujur ini agak susah ya guys ya. Story kayak udah kelar deh. Oh, satu lagi heart artifact udah kelar. Oke, ini stop. Day 2-nya apa? Memiliki 4 hero di level 40, sedangkan level gue belum 40. Nanti gue coba boost lagi heroic section ini agak susah sih. Ya semoga aja bisa lah. Itu shardnya banyak banget soalnya di sini cuy. Jadi ini harus dikelarin sih guys. Gear buff, gear to blue, gear to yang mana ya? Gear to blue plus 2. Oh, yang in. Oh, wah lah, gue belum rata ya. Allahu Akbar. Tuh kayak gitu cuy. Aduh. Tuh, ini game jujur-jujuran ya. Ini tuh staminanya boncos banget cuy. Seriusan dah, gue kagak bohong deh guys. Emang ini game staminanya yang agak sedikit gue keluhin sih, stamina. Tuh, habis cuy. Udah. Udah, gue gak punya stamina. Nunggu besok lagi. Udah. Gitu dah. Jadi makanya ini game salah satunya susahnya ya. Kenapa susah banget buat di build? Itu salah satunya gitu cuy. Dia apa ya, agak susah di staminanya. Stamina tuh boncos banget sumpah deh. Gue ngerasain banget soalnya guys. Ah, gila abis cuy. Udah, ada lagi guys. Udah purchase-nya udah habis ya. Tiap hari itu gue beliin semua stamina. Di toko kayaknya gak ada stamina deh. Gak ada stamina cuy. Cuma dari situ doang cuy. Gak ada tuh.
Ah, parah juga sih. Nggak tau lah, gue ngerasa aja sih ini kayak susah banget dari segi stamina. Makanya yang gue sering bilang gak sih, kayak free stamina ini ngebantu banget. Makanya gue sering login walaupun jamnya agak sedikit menyusahkan ya. Contoh kayak ini tuh harus jam 11 malam nih. Ini tuh jam 9 pagi kalau gue nggak salah inget. Jam 18 tuh jam berapa ya? Jam 6 berarti pokoknya agak sih agak ini deh, agak stres gitu. Jam 6 pagi kalau gua enggak salah inget nih. Ini jam 6 pagi, ini jam 9 pagi nih. Jadi kayak daily-nya tuh aneh. Jadi game ini tuh aneh karena reset game-nya itu jam 12 siang. Jadi agak sedikit lucu sih ya. Udahlah, karena stamina habis mungkin kita akan testingnya aja di arena, teman-teman ya. Oke. Ini gua udah aduh, sumpah gua kena mental, cok, gacha gituan, guys. Jadi ya sudahlah, kita cobain dulu aja. Berarti kita masukin from dulu ya. Oke, Vegeta kegeser, cuy. Vegeta kegeser, CP gua jadi 37. Coba coba baca dulu skillnya ya. Gua aduh, tadi harusnya di ini dulu ya. Gua enggak nge, cuy. Udah, apa ini, cok? Spirit, apa ini? Woi, apa ini? Gua belum pernah punya nih kayaknya. Run. Pakain run lah ya. Pak ini apa runnya? Increase attack boleh. Increase attack boleh, pakai rune cakep. Ini apa ya? Gue belum pernah punya deh, guys. Upgrade level 5 cukup kali ya. Kalau enggak salah yang lain, oh ini ada, guys. Astagfirullah, kagak gue update, cuk. Level 10 enggak sih, bro? Level 10 aja ya. Level 10-in aja dulu. Yang punya-punya ini level 10-in dulu aja. Kayaknya coba khusus SSR plus deh. Oke. Tuh ini, oh ini juga punya. Allahu Akbar, kagak gue update-updatein, cuk. Sorry dah. Gue agak nge, cuy. Oke. Vegeta ini bisa jadi SSR plus nih. Coba bentar ya. Yang bisa jadi SSR plus tuh siapa ya? Bentar ya. Gue lupa-lupa inget, guys. Bentar. Gue punya target lagi nih next siapa. Gue gak tahu. Ini kan sisa ini ya. Si Nezuko. Gue kayaknya gak punya Nezuko deh. Skip. Ini siapa? Oh ini sana. Nah, ini target gue kayaknya mau ke sana, guys. Ini enggak. Ini siapa? Oh Hinata. Gue juga gak punya Hinata. Goku itu jadi Ultra Instinct, ini penasaran sih gue. Sedangkan Gokunya aja dapetinnya susah, cuy. Nih Vegeta, ini gue penasaran dia jadi Vegeta Majin Buu, Majin Vegeta, teman-teman. Ini keren nih kayaknya nih, gue penasaran nih. Makanya nih, ini next gue mau update coba Vegeta. Boleh deh. Gue pengen upgrade Vegeta. Tapi tadi kita bahas, kita balikin dulu aja. Bahas si Sasuke, apakah skillnya sama? Gue nggak tahu, jujur-jujuran dah. Skill 1, beda. Sebelumnya itu kan Katon, puh, begitu kan, Katon, puh, begitu. Sekarang jadi, skillnya juga jadi cupu nih. Naikin dulu deh. Oke, naikin lagi maksimum power. Nice, udah level 36. Sekarang itu skillnya jadi Amaterasu, cuy. Wah, ini wajib sih. Wah, wajib di-review sih. Ini skill baru berarti ya. Wih, mantep nih. Sumpah ini game mantep banget, cuy. Upgrade bukan hanya sekejar upgrade dari SSR ke SSR plus ya. Beda penampilan, beda juga skillnya. Ini game gokil, cuy. Cuma emang sayang aja sih kagak resmi, guys. Kalau resmi ini game boncos anjir, belum beli lisensi berapa biji, kocak. Ini game udah banyak banget dan ini GG banget. Jadi kita langsung aja review. Ini apa ya? Bentar. Gue tuh udah pernah Sigen Up deh kalau enggak salah di sini, guys. Auto Demplon. Sigen Up, yes. Gue ranking 100. Kapan mainnya? Gue nggak tahu nih fitur apa sih, guys. Dan lu bisa dapat Goku loh dari sini, cok. Kalau hoki kali ya. Coba kita tes arena aja deh. Oke, kita deploy dulu. Nice, Sasuke masuk di bagian belakang strun keempat lebih tepatnya. Kita gaskan CP gue 38, cuy. Kita cari lawan ya. Boleh nggak nih lawan 35 nih? Kenpachi sih. Katanya sih Kenpachi ini mengerikan, guys. Penasaran gue. Gaskan lawan Kenpachi. Kali dua aja. Lihat animasi. Lihat ini, gue mau lihat Sasuke. Wah, sakit banget itu. Inuyasha sakit gak sih, bro? Gue punya pengen gue build deh. Wah, di dia kok sakit banget Inuyasha ya. Sasuke bisa ulti, cuy. Taurus. Wah, OP sih. Wah, Byakuya. Ini GG sih, cuy. Lihat damage-nya. Aduh, sakit banget, cok. Sana nih kurang damage, cuy, kalau kata gue, guys. Oke, Natsu. Sasuke, ya elah gue pengen Sasuke, cuy. Sasuke please. Wah, dia solo target ya, guys. Bagus apa kuring nih? Kok kayak kuring ya?
Tapi SSR plus sih, dibanding SSR mending SSR plus cuy. Kalau untuk early kayak gini guys, stat base-nya tuh beda banget. Gue ngerasa lah kayak si Byakuya, kayak si ini nih, siapa nih namanya, si Daki, itu beda banget stat defense, stat basicnya lebih tepat. Eh itu kenapa karakter gue banyak yang setun bro? Wah Kenpachi kampret. Wah, 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 are you kidding me Kenpachi? Kenpachi please ultinya ke Kenpachi. Ya, nice, menang. Please Byakuya please. Please Byakuya please, tahan please. Sasuke beban, cuy.